Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news perseteruan nih antara Vitalik Buterin ya, atau pendiri Ethereum, dengan Michael Saylor atau CEO dari MicroStrategy teman-teman ya, yang dia itu cukup bullish terhadap BTC. Nah, akhir-akhir ini teman-teman ya, info terpanasnya nih atau terhotnya ya, Vitalik Buterin itu sedang berseteru dengan Michael Saylor cuy. Mengenai permasalahan apa mereka kok sampai bisa berseteru gitu teman-teman ya. Nanti bakal dibahas semua di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah, oke teman-teman, di sini dikutip dari YouTube ya, di mana Vitalik Buterin dari Ethereum mengecam Michael Saylor sebagai total quant teman-teman, atau sebagai badut katanya teman-teman. Dan di sini ya, Alec.jp itu menjelaskan katanya Vitalik Buterin dari Ethereum telah melampiaskan rasa frustasinya nih dengan para maksimalis Bitcoin. Jadi di sini teman-teman ya, awal-awal permasalahannya teman-teman ya, dimulai diawali dari podcast di kanal YouTube Not Investment Advice teman-teman ya. Di sini disebutkan ya, Michael Saylor mengungkapkan katanya aplikasi pembunuh Bitcoin ya adalah Ethereum, Web3 dan inflasi serta garis batas ya E66 katanya teman-teman. Di sini teman-teman ya, Vitalik Buterin itu langsung menanggapi dari postingan Twitter yang mengenai podcast tersebut teman-teman ya. Jadi podcastnya ini nih ya, dari Daniel, dia itu men-share ya, tercatat CryptoPunk Michael Saylor tentang mengapa Ethereum secara inherent ya tidak etis karena keberadaan melanggar undang-undang sekuritas yang memiliki dasar 10 perintah ya. Jadi dia itu men-share sebuah kanal YouTube Not Investment Advice teman-teman ya. Di dalamnya adalah isi podcast dari Michael Saylor teman-teman. Di sini Vitalik Buterin itu menanggapinya, katanya kenapa maksimalis tetap memilih hero yang ternyata badut total katanya. Nah, di sini teman ya, arti dari maksimalis Bitcoin adalah sebuah individu ya yang percaya bahwa Bitcoin itu adalah satu-satunya cryptocurrency yang paling penting ya. Jadi bisa diartikan yang lain itu nggak sepenting Bitcoin, teman-teman. Makanya di sini Vitalik Buterin itu mengatakan nih, kenapa para maksimalis tetap memilih hero yang ternyata badut total, teman-teman ya. Dimana di sini teman ya, mereka itu semua membicarakan Bitcoin teman ya. Di podcast ini dia mengundang Michael Saylor teman ya, dan ini adalah para maksimalis Bitcoin ya, yang menurut si Vitalik Buterin ya. Dan Vitalik Buterin mengatakan kenapa para maksimalis Bitcoin ini teman ya memilih hero Michael Saylor yang disebutkan tadi, katanya badut total teman. Nah, untuk lebih jelasnya teman, langsung kita kepoin bareng-bareng di YouTube deh teman. Oke. Nah, di sini teman ya dijelaskan nih, salah satu pendiri Ethereum Vitalik Buterin ya telah mengecam CEO MicroStrategy atau Michael Saylor dalam sebuah tweet baru-baru ini ya. Dia itu menyebutkan bahwa maksimalis Bitcoin terkemuka sebagai badut total katanya. Jadi bisa diartikan teman ya, karena pernyataan dari CEO MicroStrategy atau yang kita sebut Michael Saylor teman ya. Di sini pendiri Ethereum atau Vitalik Buterin itu sangat mengecam si Michael Saylor ini karena atas pernyataannya di video podcast YouTube itu yang sudah Didi tampilkan tadi teman-teman ya. Nah, apa sih bang alasannya sampai Vitalik itu begitu kesal dan mengecam CEO MicroStrategy Michael Saylor dalam sebuah tweetannya sebagai badut total ya. Nah, jadi ini alasannya teman-teman ya, kenapa sampai pendiri Ethereum yang bernama Vitalik Buterin itu benar-benar kesal dan mengecam Michael Saylor teman. Oke, di sini dibacakan ya. Saylor mengklaim bahwa undang-undang sekuritas memiliki dasar dalam Dekalog ya, seperangkat prinsip Alkitabiah yang berkaitan dengan etika dan ibadah katanya. Dasar undang-undang sekuritas adalah Anda tidak boleh berbohong, menipu dan mencuri. Itu dasar hukumnya, kata Michael Saylor. Oleh karena itu, dia tidak membeli argumen populer bahwa undang-undang sekuritas kuno. Jadi intinya, teman-teman ya, undang-undang yang dibuat dasar dari terbentuknya sekuritas itu, teman-teman ya, beracuan kepada dasar-dasar undang-undang yang mengatakan itu tidak boleh berbohong, menipu, dan mencuri. Dan katanya itu semua dasarnya itu hukum ya. Inilah sebabnya mengapa Saylor memandang Ethereum secara inherent ya, tidak etis katanya teman-teman ya. Awal bulan ini, dia itu mengatakan bahwa cryptocurrency terbesar kedua jelas merupakan keamanan atau sekuritas. Jadi intinya di sini sudah terungkap
lengkap teman-teman ya, alasan kenapa Vitalik Buterin sampai kesal dan bahkan mengecam CEO MicroStrategy Michael Saylor ya teman-teman ya. Kita ketahui CEO MicroStrategy Michael Saylor ini adalah salah satu orang yang cukup bullish ya, karena kepemilikan Bitcoin-nya itu mencapai 120 ribu Bitcoin lebih lah kalau nggak salah teman-teman ya. Makanya Vitalik Buterin itu menyebut dia itu sebagai salah satu maksimalis terkemuka lah untuk Bitcoin teman-teman, yang dia sebut sebagai badut tadi teman-teman ya, saking kesalnya ya karena menuduh Ethereum sebagai sekuritas teman-teman, di acara podcast tersebut. Oke, nah nggak cukup di situ teman-teman, pada bulan Juli ya teman-teman, bos MicroStrategy atau Michael Saylor itu juga berpendapat bahwa parade mengerikan benar-benar merugikan Bitcoin, mendesak pemerintah untuk mengatur industri cryptocurrency yang lebih luas ya. Nah, memang kita ketahui teman-teman ya, Bitcoin itu adalah salah satu blockchain generasi pertama lah bisa dibilang teman-teman. Nah, setelah blockchain generasi pertama muncullah generasi kedua, generasi ketiga yang saat ini ya, dengan dimaksimalkan teknologi blockchain ya dengan percepatan transaksi di dalamnya cuy ya. Menurut Michael Saylor teman-teman ya, bahwa parade mengerikan benar-benar akan merugikan Bitcoin teman-teman ya. Katanya tuh di sini teman-teman ya, Michael Saylor tuh benar-benar mendesak pemerintah nih untuk mengatur industri cryptocurrency yang lebih luas cuy ya. Oke. Nah, kenapa Michael Saylor sampai mendesak pemerintah ya untuk mengatur industri cryptocurrency yang lebih luas? Bahwa perkembangan cryptocurrency yang cukup pesat saat ini teman-teman ya akan merugikan Bitcoin katanya teman-teman. Nah, karena memang Michael Saylor adalah salah satu maksimalis Bitcoin yang sudah disebutkan tadi ya, bahwa seorang maksimalis itu adalah seorang individu yang sangat percaya bahwa Bitcoin itu adalah satu-satunya cryptocurrency yang penting. Bisa diartikan yang lain tuh tidak lebih penting daripada Bitcoin, cuy. Oke, makanya dia itu takut nih kalau misalkan Bitcoin itu nantinya kalah dengan kripto-kripto setelahnya ya, seperti Ethereum lah ya, yang kita kenal sebagai cryptocurrency kedua terbesar saat ini, cuy. Oke, makanya digadang-gadang temen ya, nantinya market cap Ethereum itu bisa menflip ya, atau menyalip Bitcoin ke depannya katanya temen ya. Kalau misalkan memang Ethereum saat ini ya teman-teman bisa lebih dikembangkan lagi untuk teknologi atau blockchain-nya yang saat ini masih proses di upgrade di 2.0 teman-teman. Saat ini terbukti teknologi Ethereum itu sudah dipakai banyak perusahaan DEPS teman-teman ya, karena Ethereum dikenal dengan keamanan smart contract-nya cuy. Namun ya itu tadi teman-teman ya, kekurangannya itu di biaya gas fee-nya. Makanya saat ini Ethereum itu di-upgrade gitu teman-teman ya. Nah, karena Michael Saylor ini menuduh Ethereum sebagai sekuritas teman-teman ya, dan dia itu mendesak pemerintah untuk segera nih mengatur perkriptokaransian lebih luas lagi teman-teman ya. Di sini gak hanya Vitalik Buterin atau pendiri Ethereum nih yang mengecamnya ya. Bahkan di sini dijelaskan nih katanya, komunitas Ethereum dengan cepat membalas Saylor dengan mengingat bahwa pendukung Bitcoin yang bersemangat dituduh melakukan penipuan sekuritas oleh Security and Exchange Commission pada tahun 2000. Saylor membayar denda nih untuk menyelesaikan dengan regulator tanpa mengakui atau menyangkal tuduhan. Perusahaan diduga melaporkan keuntungan besar meskipun kehilangan uang sehingga meningkatkan nilainya secara artifisial, teman-teman ya. Saylor terkenal kehilangan rekor 6 miliar dalam satu hari setelah pendapat yang salah di pesan terungkap cuy. Oke, jadi intinya teman-teman ya, karena Michael Saylor ini menuduh Ethereum sebagai sekuritas dan mendesak pemerintah untuk segera mengatur perkriptokaransian lebih luas lagi teman-teman ya, selain ini dikecam oleh pendiri Ethereum ya, atau Vitalik Buterin teman-teman ya, ini juga dikecam oleh komunitas Ethereum, yang dimana komunitas Ethereum itu juga mengorek-ngorek lagi nih permasalahan yang dialami Michael Saylor pada tahun 2000-an teman-teman ya, yang dimana entah permasalahannya apa ya di tahun 2000-an itu teman-teman ya, yang intinya Michael Saylor itu tidak mau mengakui dan menyangkal tuduhannya teman-teman ya, dengan membayar denda untuk menyelesaikan ke regulator, bisa dibilang itu nyogok gitu teman-teman ya. Nah, di sini katanya itu perusahaan diduga melaporkan keuntungan besar meskipun kehilangan uang, dan waktu itu di tahun 2000-an ya, Saylor itu bisa terkenal karena kehilangan 6 miliar US dollar dalam satu hari, teman-teman ya. Intinya komunitas Ethereum itu juga kesal ya terhadap Michael Saylor karena sudah menuduh Ethereum itu sebagai sekuritas atau keamanan cuy, padahal di file Hitman teman-teman ya, Ethereum dan Bitcoin itu sama ya, adalah komoditas ya, bukan sekuritas cuy. Nah, di sini teman-teman ya, hal ini tuh dipantau nih oleh SEC cuy, gara-gara si Saylor tuh mengungkapkan bahwa Ethereum itu adalah sekuritas dan lebih condong membela SEC lah Michael Saylor ini teman-teman, demi membuat Bitcoin itu levelnya tuh ke atas gitu loh. Intinya begitulah ya.
Nah, di sini ya dijelaskan ketua SEC atau Gary Gensler teman-teman ya, telah berulang kali nih berpendapat bahwa sebagian besar aset digital yang beredar dapat diklarifikasi sebagai sekuritas yang tidak terdaftar ya. Pada saat yang sama cuy, Gensler ini baru-baru ini mengklarifikasi bahwa Bitcoin adalah komoditas cuy ya. Jadi intinya karena Michael Saylor itu di podcastnya temennya, dia itu lebih membela SEC ya, karena SEC terbentuk itu dari undang-undang yang tidak boleh menipu dan hal lainnya yang sudah dijelaskan tadi di atas teman-teman. Makanya di sini ketua SEC Gary Gensler ini menyoroti nih atas ungkapan salah satu maksimalis Bitcoin atau seorang CEO MicroStrategy atau Michael Saylor teman-teman ya, bahwa dia itu mengatakan bahwa Ethereum itu adalah sekuritas teman-teman atau keamanan, bukan komoditas. Dan intinya Michael Saylor tuh mendesak pemerintah untuk menangani per-cryptocurrency itu lebih luas. Makanya di sini SEC ya, ketua SEC atau Gary Gensler ini mengklarifikasi lagi nih baru-baru ini, katanya Bitcoin adalah komoditas teman-teman. Kenapa nggak Ethereum juga komoditas, padahal di email Hitman teman-teman ya, Ethereum dan Bitcoin itu adalah sebuah komoditas, bukan sekuritas. Apa mentang-mentang ini dikatakan oleh Michael Saylor, salah satu investor terbesar Bitcoin ya, yang kepemilikannya itu di atas 100.000 Bitcoin, teman-teman. Apakah karena ini ya, ketua SEC Gary Gensler itu memanfaatkan situasi ini ya, teman-teman, untuk mencapai tujuannya, yang dimana tujuannya yang sudah diungkapkan berkali-kali ya di masalah Ripple dan SEC ya. Ketua SEC ini teman-teman ya sangat ambisius banget teman-teman untuk menganggap per-cryptocurrency-an itu rata-rata sekuritas yang ilegal dan itu perlu didaftarkan. Apa mungkin ketua SEC Gary Gensler itu memanfaatkan momen perseteruan ini untuk hal itu teman-teman ya? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Padahal kita ketahui teman-teman ya, Gary Gensler ini sudah dikecam atas kepemimpinannya di SEC ya, menjadikan SEC itu haus akan kekuasaan ya, bahkan area yang bukan yurisdiksi atau kewenangannya itu dicaplok oleh SEC ya, itu dikecam oleh salah satu kongres AS kemarin teman-teman. Nah, jadi intinya yang salah di sini teman-teman ya adalah ungkapan dari Michael Saylor teman-teman. Penjelasannya di video podcast tersebut mungkin untuk menjelaskan saja, namun ungkapan tersebut itu memancing amarah ya terhadap pendiri Ethereum serta para holder Ethereum teman-teman, karena mengatakan Ethereum itu adalah sekuritas kata Michael Saylor cuy ya. Ya nggak salah teman-teman ya, di sini benar-benar Vitalik Buterin itu mengecam banget ya teman-teman ya, salah satu maksimalis kripto terkemuka yaitu Michael Saylor, mengenai pendapatnya di acara podcast ini yang berjudul Michael Saylor aplikasi pembunuh Bitcoin, Ethereum, Web3 dan inflasi teman-teman ya. Oke. Nah, di sini Didi suka nih mendengar pendapat bijak dari Tajo Crypto nih, teman-teman ya. Dia itu juga mengomentari atas postingan dari Daniel ini ya. Di sini Tajo Crypto itu memberitahukan nih bahwa maksimalis Bitcoin ya memiliki hak untuk berpendapat ya, dan Vitalik Buterin juga memiliki hak untuk mempertahankan proyeknya. Semoga kita sampai ke tempat di ruang cryptocurrency di mana kita memahami bahwa industri adalah satu, bahwa serangan terhadap satu adalah serangan terhadap semua. Lebih banyak toleransi diperlukan. Jadi pendapatnya ini teman ya, ya benar-benar ingin menyatukan sebuah industri cryptocurrency, jangan sampai terpecah belah seperti ini itu ya. Entah itu maksimalis Bitcoin dan itu entah pendukung Ethereum teman ya, kita itu satu. Dan Tajo Crypto di sini juga mengungkapkan ketika serangan terhadap satu ya teman ya, itu serangan terhadap semuanya teman ya. Katanya di sini ya, menurut Tajo Crypto yang diperlukan itu adalah lebih banyak toleransi cuy ya. Jadi saling menghargai teman ya. Jangan sampai industri cryptocurrency itu pecah gara-gara masalah seperti ini cuy ya. Oke, sesuai yang diungkapkan oleh Tajo Crypto ya, di sini tuh lebih banyak toleransi aja lah teman-teman ya, antara Michael Saylor dan Vitalik Buterin ya teman-teman. Dan di sini 3 jam yang lalu ya teman-teman, Vitalik Buterin tuh men-tweet ya. Jadi intinya di sini teman ya, pesan dari Vitalik Buterin teman-teman ya, bahwa berhati-hatilah dalam mengungkap pendapat teman ya, karena pendapat dari seorang CEO MicroStrategy atau Michael Saylor ini teman ya, sebagian orang tuh menganggapnya serius cuy. Jadi harap hati-hati teman ya. Nah, karena kecerobohan si Michael Saylor ini teman ya, di sini Vitalik Buterin itu men-share sebuah screenshot gitu teman ya. Oke, jadi semenjak Michael Saylor ini mendesak pemerintah ya teman ya untuk segera menangani atau memperluas penanganan cryptocurrency teman ya, di sini SEC hari ini menagih 11 orang atas peran mereka dalam menciptakan dan mempromosikan forsik ya, piramida kripto palsu dan skema ponzi yang mengumpulkan lebih dari 300 juta US dollar cuy.
Jadi di sini intinya SCC itu lebih murka lagi, teman ya, karena dapat dukungan dari Michael Saylor, cuy. Dan di sini Vitalik Buterin itu juga men-share lagi ya. Di sini Didi sudah artikan yang tadinya tulisannya itu tulisan Jepang apa Cina gitu, teman. Di sini artinya mereka melawan kamu karena kamu penipu. Sebagian besar pengguna proyek semacam itu tidak akan membuat uang, tetapi akan kehilangan banyak uang. Proyek semacam ini bergantung pada semakin banyak orang yang datang di setiap hari untuk membayar peserta sebelumnya. Ketika peserta baru hilang, sebagian besar pengguna kalah semua yang mereka investasikan. Lihat Bitcoin Neck, OneCoin, dan lain-lain. Silakan pergi dan jangan mencemari ekosistem Ethereum di masa depan. Terima kasih, teman-teman ya. Jadi intinya, teman-teman ya, di sini tuh Vitalik Buterin tidak mau nama Ethereum itu dicemari dengan ekosistem-ekosistem yang saat ini, teman-teman ya, sedang dituju oleh SEC ya. Yang dimana tujuan SEC saat ini tuh memberantas perusahaan-perusahaan kripto yang bersifat skema Ponzi, teman-teman ya. Nah, di sini Ethereum tuh mengungkapkan bahwa Ethereum tuh bukan skema Ponzi. Makanya di sini Vitalik Buterin tuh mengungkapkan silahkan pergi dan jangan mencemari ekosistem Ethereum di masa depan, teman. Karena memang Ethereum ini benar-benar real kegunaannya ya, bukan skema Ponzi, teman. Nah, oke, jadi itu tadi, teman ya, permasalahan mengenai Ethereum versus Michael Saylor, yang dimana Michael Saylor telah menuduh Ethereum sebagai sekuritas, teman ya. Oke, so bagaimana nih pendapat kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.